segala kelemahan kekurangan kami. Kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat wisuda ini hanya untuk-Mu, Tuhan. Pada saat kami berdoa, kami bercakap-cakap dari hati kami kepada-Mu, Tuhan. Yang kami muliakan, yang kami kasihi, yang kami sembah. Dan pada saat kami mendengarkan puji-pujian, bahkan kami ikut bersama-sama menyanyi, kami menyanyikan nyanyian baru yang diurapi oleh Roh Kudus ini. Pada saat kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu, Tuhan, kami juga ingin dengan hati yang hancur dan remuk, dan kami membukakan hati kami supaya benih firman-Mu boleh ditaburkan seperti di tanah yang subur. Oh Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan selalu. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini. Kiranya Engkau berkenan. Dengan hati kami yang tulus, kami persembahkan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih hidup kami, kami sudah berdoa. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui lagu paduan suara. Biarlah ini boleh menjadi doa kita bersama.
Daniela Minardi, Magister Teologi. Dwianto Fajarai, Magister Teologi.